ada 8 laporan yang sudah diselesaikan. Dengan rincian, 8 diberhentikan. Sekian diberhentikan, sekian masuk ke pidana, sekian itu banyak, nanti tinggal itu masih nanti di laporan akhir aja. Kalau nggak salah ada 9 tadi ya? 8. Ya silakan. Jadi setelah Satgas ini terbentuk, ada 8 laporan yang sudah diselesaikan. Dengan rincian, 8 diberhentikan. Ya, 8 diberhentikan. Tapi diantaranya ada juga yang lepas jabatan. Tapi ada juga yang masih dalam proses. Tapi 8 surat itu menyangkut 15 pihak. Jadi apa Satgas ini terbentuk ada gitu loh, action-nya. Sehingga memang ada pihak yang memang bersalah kemudian dijatuhi hukuman disiplin ya. Terima kasih. Jadi kalau yang pidana itu misalnya sudah di depan mata kita itu adalah alur, itu memang masuk di surat pidana ke situ. Kemudian ada perangin. Angin berayun itu kan sudah proses pidana, ya kan? Itu kan pejabat Kementerian Keuangan. Jadi ada yang pidana, jangan khawatir. Dan itu juga sedang berjalan yang di Suta. Saya Valentina Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV. Independen, terpercaya.